kon 2 meter. Catatannya di sini tuh. Jos ya. Gimana josnya? Tak bondo caranya ini, kebun golek. Siang menjelang sore, pada sobat cukup saya juga dimanapun berada. Kali ini cukup satu anggota PBB cabang Pulang Bawang yang berlokasi di Pulang Bawang Barat, Kampung Bertujuan. Dan juga ada nanti kita akan review bagaimana caranya mendongkel bahanan anting putri ya. Kita nanti borong ke Mbah Gatot, mudah-mudahan berkelanjutan dan mudah-mudahan ada hikmahnya ya, bermanfaatnya ke semuanya. Oke, ikuti terus ya kegiatan kami siang hari ini. Nah sobat, inilah bahan anting putri ya yang nanti kita dongkel. Ini di blok sini ada tiga batang, yang di sini nanti yang lainnya ada di ujung sana. Ini 2 terus 3. Nanti langsung kita eksekusi, ikuti terus dan simak terus bagaimana teknik untuk pendongkelan yang ibaratnya yang rapi, cepat dan tepat ya. Oke, kita lanjut eksekusi. Ini Pak Depokan apa ning ndi? Putrinya. Pak Depokan. Pak Depokan sapa? Jadi teknik agar cepat pendongkelan seperti ini. Oh, ngene kan juri. Sehat walafiat. Dari pemiliknya ini belum ingin untuk mendongkel, cuma karena memang sudah habis dari pembeli selesai. Hitungan 1 menit selesai. Tips penanaman buat sobat Kompas TV, kalau pengen budidaya penanaman ground anting putri, bisa dilakukan cara seperti ini. Jadi pinggirnya menggunakan karpet seperti ini, tanahnya lebih tinggi di atas. Jadi ketika nanti bakal panen, dia tidak perlu menggali, cukup diketrok bawahnya rata dengan tanah yang ada, dia sudah terdongkel seperti itu. Enggak sampai 5 menit. Kelihatan ya, lebih mudah ya pendongkelannya. Ini cara, kalau menurut saya ini cukup baik cara yang dilakukan ketika melakukan pengegronan anting putri dalam pembudidayaan anting putri. Ketika melakukan pengegronan, ketika melakukan penanaman itu di bawahnya, di buang, tengahnya itu dikasih ini dulu, baru ditaruh tanaman anting putri ini buat alas. Jadi kenapa? Ini bisa karpet, bisa genteng, bisa pokoknya apapun yang dia tidak materialnya lebih keras lah, tidak gampang tertembus oleh akar. Jadi akar panjangnya itu tidak bawah. Genteng-genteng lo jenisnya akeh sih, dia kembang ada orang pengen terus. Kamu sih,
ini pembungkalannya sudah selesai ya. Kita sementara bungkal 10 batang dulu, untuk sisanya mungkin lanjut besok ya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti channel saya, Pucukun CTB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tetap semangat, optimis, yakin selalu. Ya, sependekalannya. Oke, dari saya cukupkan dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos ya, gimana josnya? Tak bondo cara ini kebun golek, neng kafe.